Assalamualaikum Re, ketemu lagi bareng aku di channel Ning Sekar. Nah, di video kali ini aku mau ajak kalian jalan-jalan virtual Re. Oke, ini aku sekarang lagi ada di Pasar Kodam Brawijaya 5 Surabaya. Nah, ini tuh pasar bukanya khusus malam aja Re. Senin sampai Minggu itu ada, tapi mungkin biasanya kalau ada event-event tertentu itu tutup. Nah, ini aku ceritanya lagi pengen jalan-jalan sama anak aku, mumpung aku masih kuat jalan ya, Rek, masih kuat kemana-mana, karena nanti seandainya habis lahiran juga pasti di rumah aja, gak mungkin ngajak anak aku main. Oh iya, kalian lagi ngapain, Rek? Semoga kalian sehat selalu ya. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa kalian like, comment, subscribe, dan dukung terus channel aku ya, Rek. Terima kasih banyak karena kalian sudah menyempatkan untuk klik video ini. Tanpa kalian aku juga bukan apa-apa. Nah, oke, Rek. Di pasar ini tuh lengkap ya. Ada penjual apa aja itu ada. Terus ada juga ini tempat-tempat main atau playground gitu. Terus ada juga penjual mainan. Lengkap pokoknya Rek di sini tuh. Terus harganya juga menurut aku terjangkau ya. Untuk harga-harganya itu masih normal ya, sama kayak di pasar gitu sih. Cuman ini emang khusus bukanya malam aja gitu, pasar malam memang. Nah, ini tuh pertama kalinya aku mau ajak anak aku main-main Rek. Karena anak aku emang nggak pernah aku ajak main-main gini, untuk naik-naik apa ya mainan gini tuh nggak pernah dia, jadi mungkin dia masih takut. Nah, setelah keliling-keliling akhirnya aku memutuskan untuk ngajak anakku main di playground, dan hasilnya seperti ini. Dia diem aja. Ini benar-benar pertama kalinya dia main di playground, karena emang anak aku badannya kecil ya Rek, kayak aku. Jadi mungkin dia itu ngelihat teman-temannya kok banyak orang ya, rame ya. Jadi anak aku tuh seneng banget kalau misalkan ada orang itu, anak-anak kecil juga main-main ke rumah tuh seneng banget. Karena dia emang nggak ada temennya Rek. Gini nih dia bingung gitu. Padahal dia juga seneng main-main. Oh iya Rek, karena ini emang pertama kalinya aku ngajak anakku main ke playground, aku tuh gimana ya, sempat ada rasa, wah anakku udah gede ya, wah anakku abis ini mau jadi kakak. Sampai mikir gitu Rek, rasanya kayak sedih gitu. Tapi emang lihat anakku gimana ya, kayak dia itu enjoy banget gitu, main-main. Kayak dia ngerasain apa ya, belajar hal baru lah. Padahal kalau dia di rumah tuh mainannya ya gak bisa diem. Ya kayak gini nih, aktif. Tapi gak tahu kenapa di sini tuh dia kayak rada diem gitu. Mungkin emang canggung ya pertama kalinya dia sharing mainan sama orang-orang lain. Biasanya kan dia emang sharing itu ya sama yang dia kenal aja. Sedangkan di sini dia gak kenal sama siapa-siapa. Mungkin gitu ya, adaptasi lah istilahnya. Tuh, dia suka manjat-manjat sendiri gitu. Akhirnya dibantu sama suami buat manjat, buat nyemplung ke kolam bola. Tuh dia ngeliatin teman-temannya main. Sama suami aku suruh minggirin karena takut ini Rek ketabrak sama yang gede-gede. Tuh, gak bisa dia memang sebenarnya dia. Tapi kayak gimana ya, ya canggung gitu aku ngeliatnya tuh. Nah, terus ini udah lumayan lama di sini aku 15 menitan, bayarnya 10.000. Terus ini aku lanjut, aku mau beliin anak aku mainan yang murah-murah aja Rek mainannya. Ini anak aku lagi milih-milih, dia mau milih apa mainannya. Ini mainan harganya serba 10.000 Rek. Karena anak aku tuh kalau dikasih mainan ya dimainin, tapi akhirnya ya ini dirusak.
Terus mainannya pasti dilempar kemana-mana. Oke, lanjut lagi, Re. Ini jalan-jalan. Nah, karena aku udah capek ya, aku duduk aja dia. Aku pengennya jalan lagi, muter. Sampai suami juga bilang, capek ngikutinnya. Tapi ya gimana lagi ya, anak juga seneng. Toh juga gak setiap hari, karena memang aku sama suami kan juga kerja. Terus kerjanya dari jam 6 sore sampai jam 9 malam. Jadi malam itu anak aku biasanya ditinggal di rumah sama ini, sama budi aku, sama maknya. Jadi jarang-jarang gitu, Rek, aku keluar jalan-jalan malam sama anak aku. Oke, ini aku sudah sampai rumah, Rek. Ini aku mau unboxing belanjaan aku tadi. Aku gak beli banyak, ini low budget semua. Nah, mainannya tadi akhirnya aku beliin mainan anak aku mobil ini. Ini harganya 10.000 dapat 2. Terus lanjut lagi aku juga beli snack. Ini harganya serba 2.000, Rek. Aku beli kayak apa ya ini? Chips ya. Choco chips atau sereal? Ya sereal deh. Terus ini ada lagi. Nah, stick ini. Ini sama juga 2.000 rupiah, Rek. Terus ada lagi aku beli ini namanya kerupuk apa ya, aku gak tahu namanya, ini kayaknya kerupuk kentang tapi ada rasa-rasanya gitu. Nah, lanjut lagi aku beliin jajanan kesukaan anak aku, ini sus, harganya juga sama 2.000. Sama ada lagi yang terakhir ini keripik usus, segitu juga sama 2.000. Jadi total belanjaan yang aku beli 20.000. Terus tadi main ke playground 10.000 rupiah. Terus beli minum 10.000 rupiah, ya lumayan lah, Rek, low budget. Nah, ini aku lanjut sampai rumah. Tadi pulang sebenarnya jam 9, tapi aku istirahat dulu. Ini tuh udah jam 10.45. Aku beres-beresin mainan anak aku, Rek. Karena berantakan banget ini. Kalau gak gitu, ya gak akan kelar-kelar sih mainannya, ya gitu-gitu aja. Nah, lanjut lagi, pindah ke sisi yang ruang tamu. Jadi di depan pintu ya, Rek. Jadi gini kegiatan aku, kadang-kadang kalau malam kalau gak capek ya aku beres-beresin mainan anak aku. Karena kalau siang aku beresin, dia pasti nangis, Rek. Gak boleh mainannya diberesin. Pokoknya dia maunya mainannya berserakan, ya udah gitu berserakan. Itu juga kursi yang nurun-nurunin apa penutupnya itu juga anak aku. Gak bisa dia diam itu. Gak tahu kenapa ya, mungkin karena dia aktif itu. Apalagi dia cowok. Dan dia juga rasa ingin tahunya tinggi. Oke, ini aku masih melanjutkan apa ya? Memungut pahala kalau kata Bunda Arfan. Ini masih berantakan, Rek. Kadang-kadang anak aku tuh main toples dibawa ke sana kemari, kadang-kadang piring-piring juga tuh ada, kadang piring sampai di kasur loh, Rek. Dia ambil dari tempat piring gitu, dibawa ke kamar, bawa kemana, kadang mainannya juga berserakan kemana-mana. Kadang sampai tuh mainan satu dus ya aku kumpulin gitu tuh, ada yang di bagian, ada sebagian ada di kamar, terus ada di kamarnya maknya, terus ada di kamarnya apa, ada di ruang tamu, terus ada juga yang di luar, Rek, dilempar keluar. Wes, aku tuh sampai capek ngeliat anak aku. Tapi gitu ya, kalau misalkan ada yang hilang gitu, yang tahu yang nemu ini tuh dia sendiri, Rek. Aku nggak tahu ya kok bisa kayak gitu. Jadi seolah-olah dia kalau ditanya mana mainannya, nggak tahu, dia diam aja. Terus nanti tiba-tiba tuh mau tidur gitu, tiba-tiba dia udah pegang mainan yang lain, yang kecil-kecil yang dia sembunyiin gitu. Oke, ini aku lanjut, Rek, aku nyapu. Nah, aku emang biasanya kalau nyapu, kalau nggak pagi-pagi banget sebelum anak aku bangun, ya malam gini ya, Rek. Karena emang kalau anak aku nggak tidur itu nggak bisa beres-beres. Jadi mau gak mau kalau misalkan beres-beres kamar ya, anak aku harus keluar, kamar aku dikunci dulu dari dalam gitu. Oh iya, Rek, jadi ini aku itu tinggal di rumah keluarga aku. Ini rumahnya nenek aku. Nah, untuk apa namanya, saudara-saudaranya budi aku itu
udah pada pindah, udah pindah merantau gitu. Jadi yang tinggal di sini cuman bude aku sama aku. Terus apa namanya? Dulu tuh aku sempet rek ngekos, cuman enggak lama. Awal nikah tuh ngekos sekitar 3 sampai 5 bulanan. Terus akhirnya aku memutuskan untuk kembali ke rumah ini bareng suami biar ini biar bude ada yang nemenin sama gak jauh juga dari rumah mertua. Terus apa namanya, di sini juga kan apalagi pandemi gini ya rek, sedikit cerita suami aku udah gak kerja dari bulan Januari sampai bulan 10. Jadi suami aku baru kerja bulan November kemarin, alhamdulillah sekarang ada pemasukan lagi rek. Makanya itu aku baru-baru ini ngajak anak aku main-main, ngajak quality time, karena ya gimana ya rek, ya alhamdulillah perekonomian mulai membaik juga. Oh iya, ini aku udah selesai beres-beresnya, aku mau lanjut me time bareng suami ya rek, me time, me makan mie bareng suami. Nah ini tadi aku masaknya aku skip ya rek, karena di dapur apa namanya dapurnya gelap, kalau malam pencahayaannya kurang. Ya sebenarnya cukup kalau dibuat pencahayaan biasa, tapi kalau untuk record video itu susah. Nah ini aku mau selesain makan malam aku dulu. Malam-malam bener ini. Aku biasa emang bareng suami makan malam-malam gini sambil ngobrol-ngobrol gitu rek. Kalian gimana? Karena emang apa ya, hubungan juga perlu dipupuk rek. Walaupun murah-murah gini, istilahnya yang penting kan quality time-nya. Terus apa namanya, apa yang pengen kita sampaikan juga tersampaikan. Oh ya, jangan salah fokus, jangan gagal fokus sama rumahnya ya rek. Emang rumahnya rumah tua, jadi aku cuman bisa ngerenovasi bagian yang benar-benar perlu direnovasi karena memang keterbatasan biaya. Oke, aku mau selesaiin makan aku dulu. Terima kasih yang sudah nonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.